bentar lagi. Udah, itu hangat ditampung. Inilah ibu-ibu asal Desa Batu Tering, Kecamatan Moyohulu, Kabupaten Sumbawa, yang menciptakan minuman herbal yang dipercaya memiliki aneka manfaat untuk daya tahan dan kesehatan tubuh. Puluhan ibu-ibu di desa ini meracik minuman herbal berbahan dasar bumbu dapur dan rempah-rempah menjadi minuman sehat yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bahan utama Minhe Anti Tepar ini adalah kayu sepang, yang merupakan kayu asli hutan Sumbawa yang sejak dahulu kala sudah digunakan masyarakat setempat untuk minuman kesehatan. Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat minuman herbal ala ibu-ibu di bawah binaan PKK Desa Batu Tering ini, antara lain serai, jahe, kunyit, kapulaga, ketumbar, kayu manis, lada hitam, dan kayu sepang sebagai bahan utama, serta ciri khas minuman ini menjadi berwarna merah muda. Proses pembuatan Minhe Sepang cukup gampang. Setelah semua bahan-bahan yang baru diambil dicuci bersih, kemudian diiris tipis. Kayu sepang diserut dengan ukuran kecil, lalu dikeringkan atau dijemur di bawah sinar matahari. Semua bahan yang sudah kering kemudian dikemas ke dalam kantong berbahan dasar nilon, lalu dikemas lagi ke dalam kemasan yang sudah diberi label. Masing-masing kemasan berisi 10 kantong dan kemasan berisi 15 kantong dan siap dipasarkan. Ini bahan dasarnya ada sepang ya, sepang, terus ketumbar, merica, jahe, kayu manis, kunyit, dan serai. Ini kita ambil dari kebun-kebun tetangga, kebun-kebun masyarakat. Jadi kita pekerangan karena nanam sendiri ya. Ini penanaman sendiri. Jadi pada saat pengambilan, mereka langsung pengupasan, pembersihan, pengupasan, penjemuran, kemudian dikemas dalam kemasan kantong. Jadi kita masukin ke sini. Jadi isinya 15 kantong. 15 kantong dalam satu kemasan. Semua bahan dasar pembuatan Minhe Sepang ini diambil dari kebun dan pekarangan warga dengan memanfaatkan halaman dan tanah kosong milik warga. Jadi untuk Minhe ini, minuman herbal ini manfaatnya ada dua ya. Ada dua. Pertama itu Minhe Anti Tepar. Anti tepar itu adalah ketika badan terlalu lemas ya, cocok untuk semua kalangan, anak-anak boleh sampai usia lansia lah bisa dimanfaatkan. Kemudian minuman herbal yang satunya yaitu detox rahim. Ini khusus untuk konsumsinya ibu-ibu. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GetTV.